Kita kan belum punya kasur buat lu. Bagaimana kalau kita beli? Situ yang nawar, huh? Oh yang bayar. Oke, okay. Kasur binatang. Berapa kasurnya? Ini yang dagang. Berapa? Untuklah bunyi. Asu, kasur ini asu. Ya, ini berapa harganya? Ini harganya, ini ukuran yang paling besar XL. Ini adalah sachiko. Oh sachiko. Bagaimana kalau gotun? Bolehlah. Hah? Buat pengaris. Gotun berapa? 25. Kalau sachiko? Gotun berapa sih? Tuh. Ini orang ngomong begini gak ada yang ngerti. Ini harga rupiah berapa? Harga rupiah 400. 400? Bagaimana kalau wetawa? Ya boleh. 800. Mahal-mahal loh. Kawan itu 300. Oh, tapi kan saya lihat ini asuk ini kayaknya out of the box. Iya, saya pokoknya tidur di box setiap hari itu, Pak. Ya, betul, betul. Ya kan, orang kalau nawar, turun ini naik. 800 bagaimana? Oke. Okay. Ya, transaksi jadi. Eh, jadi 800. 800. Kemarin 400. Sama ini jadinya 400. Ya, iya. Main, dah. Selesai transaksi. Selesai. Tidur. Tidur di rumah. Mami. Mami, anjak maminya. Mami, beli kado balon. Ayo. Beli kado balon. Ayo. Beli kado balon. Senang dia lagi senang. Orang hatinya senang, Pak. Terus, buayanya ditidurin. Buayanya ditidurin. Buaya ditidurin. Tidur ya, tidur ya. Buaya tidur, buaya tidur. Jorokin. Ah, terus kasurnya digigit-gigitin sama buaya. Istri saya. Loh, gimana buaya? Bukan, sama istri saya. Gigit. Mereka ulang, mereka ulang, mereka ulang. Hanya gigit kasur, hanya gigit kasur, hanya gigit kasur. Lu gak ada lagi kata-kata saya hanya. Dia yang salah dia. Kenapa komplainnya ke Cici Panda? Nah, itu dia permasalahannya. Digigit sama istri saya. Kok saya komplain sama dia? Iya, kenapa? Kenapa? Jangan begitu, situ. Loh. Jangan saya.